Bertemu lagi ya sahabat dengan saya di channel Dunia Nyata Angler ya sahabat ya. Oke sahabat, ikuti perjalanan saya ya. Hari ini saya akan membayar STNK ya, STNK mobil ya sahabat ya. Kalau di Malaysia namanya bayar router ya sahabat ya. Oke sahabat, buat sahabat yang baru berkunjung di channel Dunia Nyata Angler, silakan tinggalkan jejaknya dengan menekan tombol subscribe-nya ya sahabatnya. Karena subscribe adalah gratis dan mungkin sahabat gak ada ruginya ya, biar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan butang loncengnya ya sahabat, biar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dunia Nyata. Oke sahabat, ikuti terus ya gimana caranya dan prosesnya bayar STNK atau bayar Rotek mobil di Malaysia ya sahabat. Ini keadaannya hujan ya sahabat ya. Nah ini saya masih dalam perjalanan ya sahabat ya, dalam perjalanan dan macet karena hujan ya sahabat ini. Ini saya sudah sama ya sahabat, naik di tingkat 3 ya sahabat ya. Wis guyu.
Ini tadi yang ini enggak? Yang paling murah. Paling murah. Hari itu saya punya Mira pun kena mahal betul. Kalau saya nak tukar nama boleh tak? Tukar nama. Bukan yang hari itu yang sabung Mira itu. Itu boleh apa enggak? Oh, no, Pakistan, dah balik kampung. Dah balik kampung. Boleh Pak, tapi cuma duit. Mahal sih. Kalau mau kaya saya 317. Udah siap dah semua dah. Bukan apa saja. Belum rotek belum apa? Belum rotek belum apa. Oh. Apa tunggu ada duit dulu belum gua. Berapa? 17. 1700. Nah. Telepon. Nanti rotek. Saya sudah sampai di tempat pembayaran pembayaran angsuran itu ya, bayaran SDN ya. Tapi setengah baru proses ya, sahabat. Ya begini ya, sahabat ya. Kan di sini harus sama insurannya ya, sahabat ya. Enggak cuma bayar STNK saja ya. Ini sekali langsung insurannya ya, sahabat ya. Ini baru proses. Oh. Itu banyak. Oh ya. Ini tengah proses ya, sahabat ya. Nah, tengah proses. Tengah proses pembayaran rotek ya, sahabat ya. Ini bayar rotek di Pucung Perdana ya, sahabat. Ini ya sahabat ya, ini saya berada di wakil insuran apa namanya? Lupa. Agensi wanita. Agensi Ansuran Wanita. Ini Dekak Perdana ya, Pucung Perdana ya sahabat. Apa-apa boleh datang sini ya. Nah, ini kat. Ini nak bayar rotek motor, nak bayar remote kereta, boleh datang sini. Dekat Pucung Perdana, komplek Pucung Perdana dekat sini nih. Ya begini ini sahabat, kalau bayar STN, kalau di Indonesia namanya STN ya sahabat ya, kalau di Malaysia namanya rotek ya. Harus bayar asuransi juga ya sahabat ya. Kalau di Indonesia kan cuma STNK saja ya, tapi di sini harus bayar asuransinya ya. Nah ini punya saya baru diproses ya sahabat ya. Nah begini prosesnya, pembayarannya nggak pakai antri-antri kayak di Indonesia ya sahabat ya. Kalau di Indonesia kan antri beratur ya, nunggu giliran di Samsat, kalau di Malaysia enggak ya, sangat mudah sekali ya sahabat. Oke sahabat, ikuti terus ya sahabat ya. Nah, ikuti terus begini. Nah, sahabat, ini namanya Grand ya sahabat ya. Ini Grand mobil ya, atau BPKB kalau di Indonesia ya sahabat ya. Kayak gini ini, nah ya. Lain sama Indonesia, kalau Indonesia kan serupa buku ya sahabat ya.
Kalau di sini cuma selembaran kertas macam ini ya. Selembaran kertas lah. Selembaran kertas aja ini ya. Ini, oh kalau di Indonesia boleh dijadikan duit ya, sahabat ya. Kalau di sini nggak boleh ya, sahabat ya. Nggak bisa, ini nggak laku ini. Ya. Oke sahabat, ini pembayarannya STNK masih dalam proses dan menunggu ya, sahabat ya. Ini sahabat, ini hasilnya ya, sudah jadi ya, ini STNK-nya ya, sampai 2021 11 September ya sahabat ya. Ya begini ya sahabat ya prosesnya ya, banyak cepat ya sahabat ya. Nah, ini di Malaysia kayak gini sahabat, cepat ya. Kalau di Indonesia kan lambat-lambat mau beratur, mau antri ya sahabat ya. Di sini sangat cepat ya sahabat ya. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya sahabat ya. Ya sahabat, saya sudah mau pulang ini ya sahabat ya. Karena sudah selesai prosesnya nyambung itu STN ya sahabat ya. Ya begitu ya sahabat ya. Prosesnya sangat cepat ya sahabat ya. Enggak usah antri, enggak usah apa ya. Tapi di sini itu harus bayar asuransi ya sahabat ya. Asuransi jiwa, asuransi mobil kalau ada kecelakaan dan kerusakan ya. Enggak bisa ya kalau nyambung STNK saja enggak bisa di sini, harus beli sekalian sama asuransinya ya. Nah, tadi saya sudah tunjukkan ya sahabat ya berkasnya nih. Ya, tunjukkan ya. Ini STNK di sini ya sahabat ya. Bayarnya kayak gini terus ditempel di cermin ya sahabat ini. Ini cuma ditempelkan di cermin saja ya. Enggak di itu dibawa ke sana dimasukkan dompet atau seperti di Indonesia ya, enggak. Ini ditempel di cermin seperti ini ya sahabat ya. Nah, kayak gini. Ya, ditempel kayak gitu. Nah. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih buat sahabat yang sudah menonton. Dan buat sahabat-sahabat yang baru berkunjung di channel Dunia Nyata Angler, silahkan tinggalkan jejaknya dengan menekan tombol subscribe-nya ya sahabat ya. Dan jangan lupa tekan butang loncengnya, komen dan like dan share ke teman-teman kalian semua ya sahabat ya. Oke sahabat, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridhoal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.